Sehat, harta termahal setiap orang dan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Karena itu, layanan kesehatan menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Guna mengatasi masalah pelayanan kesehatan masyarakat, telah dilakukan upaya pendekatan melalui pendekatan keluarga. Pendekatan ini terbukti efektif mengatasi berbagai masalah kesehatan secara preventif. Melalui pendekatan ini dapat terlaksana pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, diare, kesehatan remaja, dan lansia. Guna optimalisasi layanan kesehatan dasar masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hajah Siti Romi Jalilah menjadikan revitalisasi posyandu sebagai salah satu program unggulan. Program ini merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada keluarga yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, usia produktif, dan lansia, serta terintegrasi dengan program lain yang sinergis untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju ketahanan keluarga. Saya launching posyandu keluarga, semoga secepatnya seluruh posyandu bisa menjadi posyandu keluarga, bisa melayani dari bayi sampai dengan lansia. Jumlah posyandu keluarga dan kader posyandu di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari jumlah 7.577 posyandu yang ada, telah ditingkatkan menjadi posyandu keluarga sebanyak 5.991 posyandu keluarga dengan jumlah kader sebanyak 37.607 orang. Di tengah pandemi COVID-19, posyandu keluarga menjadi pusat edukasi dan solusi utama permasalahan kesehatan di Provinsi NTB. Keberadaan posyandu keluarga kini telah menjadi alternatif mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTB. Selain masalah kesehatan seperti stunting, kematian ibu, kematian bayi, juga masalah lainnya seperti pernikahan anak, PMI ilegal, narkoba, lingkungan hidup, bencana, dan lain sebagainya. Program ini terus digestar dari tahun ke tahun untuk terus menguat dan hadir langsung di tengah masyarakat di setiap dusun di seluruh penjuru NTB. Maju terus posyandu keluarga!